untuk agihkan pada Fatimah, Fatah Amin ubah penama Hibah Takaful kepada ibunya. Seorang ejen takaful yang bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan takaful buat Fatah Amin menyatakan bahawa aktor tersebut tak pernah culas dalam membuat caruman sejak tahun 2015. Katanya, caruman yang dibuat untuk ibu bapanya itu tetap dilaksanakan walau macam mana keadaannya sekalipun. Dalam industri ini kita grow dengan klien. Macam-macam perkara dan pelajaran yang dapat untuk always reflect back. Baru-baru ini, ejen yang dikenali sebagai Syafiq Zainuddin ada bertemu dengan Fatah untuk selesaikan beberapa urusan untuk mengubah penama Hibah Takaful kepada ibunya. Ibu pelakon lelaki itu dijadikan pemegang amanah untuk agihkan hibah pada anaknya Fatimah jika ada sesuatu berlaku kepada Fatah. Kita merancang tapi Allah Maha merancang. Semoga terus sukses sahabat. Memang kuat betul penangan Fatah Amin ni eh. Segala tindak tanduk yang dibuat akan menjadi perhatian orang ramai. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.